animasi yang seru banget nih, yaitu Murder Drones episode kedua. Wah, ternyata banyak yang suka ya guys nonton video animasi Murder Drones ini. Jadi langsung aja ya, kita like sebelum kita tonton episode keduanya dan kita baca description-nya. Kami kembali. Waduh, kira-kira siapa yang kembali ya guys ya? Apakah si Captain J atau si Murder Drone cewek M guys? Ayo coba tebak. Kalau gitu sebelum kita play video ini, bisa dong ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, ayo kita tebusin sampai 5000 like. Nah, kalau udah like sama subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya ya. Let's go. Oke guys, langsung aja kita play ya episode kedua dari Murder Drones. Let's go. Oke, seperti biasa, opening dulu ya guys. Oke, keren banget Glitch Production. Seperti apa ceritanya ya guys ya, kita simak. Hujan deras. Batasi kunjungannya ke tempat sampah. Siapa itu James? Baru lagi. Dan dari mana dia dapat rambut untuk bermain kostum? Oh, itu aneh. Bosnya mereka kayaknya guys, bosnya Murder Drones deh. Itu si siapa namanya? Si N ya guys ya berarti. Si MCV. Salah. Oke. Dia jadi pelayan gitu ya guys di sini si Murder Drones V. Rumahnya serem kali lah bang, rumah penyihir gitu. Ketemu sama si V. Kok nyetrum? Oh, berarti aslinya mereka manusia biasa. Robot biasa. Tuh nama lagi si J. Ada lagi. Siapa itu? Ada Murder Drones yang lain. Wah, siapa itu guys? Oke, seperti itu di flashback sebentar aja ya guys ya. Oh iya, itu tadi mimpi guys. Aduh, iklan dulu ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Tadi mimpi guys. Ya, ada apa? Uzi menemukan logo Murder Drones kah? Wadaw. Lah, itu aneh dan bikin khawatir. Loh, itu kan sih. Bisa aja ini gara-gara kalian, dasar aneh. Aku gak pernah lihat simbol itu. Mereka jadi akrab guys. Tapi aja biar tahu ya. Kamu nemu apa? Kamu tahu gak sih kalau ini topi pilot? Jadi aku pilotnya. Keren banget. Aku nabrak dan semua berantakan. Pilot luar angkasa. Kisah nyata. Ya kah? Ayo Luffy marah. Malah mainin film dulu. Ngomongin pergi ke bumi, apa kita yakin ngebunuh semua manusia itu bermoral? Manusia itu mengirim kamu tanpa alat komunikasi dan memformat ulang ingatanmu. Ayo lo. Sengaja nutupin jejak, mereka nggak mau negosiasi. Waduh. Mereka juga nggak negosiasi sama ibuku. Waduh, yang jahat berarti manusia kan guys di sini. Manusia ngeprogram kita buat nyelesain masalah. Tunjukin mana bukti latar belakang ceritamu. Cerita yang bilang kalau kamu beneran nggak bersalah. Ayolah. Wah, marah si Uzi guys. Jadi dapat perintah dari seseorang. Nah. Kalau bukan dari perusahaan itu, terus dari siapa itu? Dan gimana? Jangan bikin ribet rencana pembunuhanku. Marah guys, ngambek. Ditepuk-tepuk, marah lagi. Ayo, marah juga si V. Apakah cemburu si V? Benerin ya, soalnya kemarin tuh sempat ada resiko keamanan. Kamu bawa leatherbot 5000? Hah? Tangga? Jangan matikan lampunya. Itu kan Kan, bukan Frank. Kok namanya jadi Frank? Coba lihat aja deh. Mau ngapain ini? Mau dibetulin lubangnya? Emang bisa bang? Cuma segitu tangganya, gimana bisa? Aduh, ada suara apa itu? Apakah ada Murder Drones yang lain? Oke. Ush. Ada yang gerak itu.
Udah gerak barusan. Lu gak sadar ya? Kayak detak jantung. Siapa itu guys? Siapa? Loh. Oh, jantungnya si Jin lah. Mungkin aja guys. Aduh, alarm bahaya, bahaya, bahaya. Oh, apakah si Jin mengamuk? Wadidaw, ngeri-ngeri jadi besar guys. Jadi monster robot. Monster robot Murder Drones. Waduh. Jadi Pak Dorman. Oh, itu baru si Kang kayaknya. Dia bolos. Ya, bolos? Karena mau bunuh semua manusia. Kayak iya, waktu saya masih muda, jadi dia dapat hukuman. Ngomong-ngomong soal sikapnya. Iya, iya. Cepat dewasa, populer, sangat ngerti soal pintu. Gurunya marahin guys. Sama saya. Uzi, tolong duduk yang benar. Bodoh amat. Uzi, tolong guys, duduk. Kita lihat lagi guys ya. Uzi, tolong duduk yang benar. Bodoh amat. Bodoh amat. Uzi, tolong hidupin Braden lagi. Bukan aku, dia. Bodoh amat ah. Emang Braden. Aku yang mulai. Uzi, kamu harus berpasangan. Asal tahu aja ya, Pak. Banyak kok yang mau. Enggak juga tuh. Kamu aneh. Bodoh amat. Banyak kok. Bodoh amat. Ya, dia sulit berbaur. Mungkin ada sedikit kerusakan pada programnya. Seperti apa dia di rumah? Apa? Di rumah? Maksud saya, dia agak penyendiri, tapi rusak. Saya mungkin kurang banyak habisin waktu sama dia. Robot rusak gitu kali ya? Pak Dorman, maaf. Ada sebuah... Itu insiden, Pak. Bukan deh kayaknya. Waduh, iklan lagi, guys. Lanjut lagi ya. Tadi siapa yang nongol, Uzi atau ibunya? Siapa bikin program ini? Kamu gak apa-apa, Uzi? Gak apa-apa. Gak aku apa-apa. Lebih dari itu. Aku hebat, Radio. Siapa itu? Hai, Ta. Ote. Makasih. Udah nyamain senyatanya si Uzi. Sama-sama, Zi. And Danems, kamu nyelamatin aku. Kayaknya koloni gak serius soal pengusiran ini. Wah, tet berkabung nih guys. Lebih tepatnya bingung, apalagi dengan... Fakta kalau aku terlalu pembangkang untuk kembali. Aku gak akan bisa kembali. Hilangnya beberapa drone dan mayat teman-teman pembunuhmu. Waktu aku mau ambil pistolmu, kayaknya benda itu... merangkak pergi. Keras sendiri guys, bisa ditanya. Sih kembali sebentar. Mau ngapain? Apakah mau ngambil senjata rahasia? Coba kita lihat ya. Leatherbot 5000. Kami nyariin kamu kemana-mana. Gimana? Apa itu hologram? Halo tim, mau ikut aku? Lo kok jadi hologram? Ikut kamu. Berdiri diam di sana dengan resolusi rendah yang mencurigakan. Itu hologram bukan asli, Bang. Oke. Oke lagi. Nah, tuh, kan ada siapa itu? Apakah itu si J? Kayaknya si iya guys ya. Atau Murder Drone yang baru yang di mimpinya si Abang N. Oke. Oh, actingku hebat banget. Malah jadi wabro mereka. Kita ini monster. Wadidaw. Murder Drones-nya ini licik guys. Nah ini sih siapa lagi nih? Oh itu V. Sepertinya selamat V datang kembali, sama N berteman lagi ya guys ya. Bukannya dia lagi dihukum ya? Emang ayahku bilangnya aku dihukum ya? Si pembantai. Pembantai? Oh itu si N maksudnya. Masih gambar apa? I'm sorry, waduh minta maaf dia iya si deh, N. Iya deh iya, jangan diulangin lagi tapi ya, awas aja kalau kamu bandel. Seneng guys si N. Apa lagi nih, oh iya dia yang tadi guys, ada investigasi guys. Dimana tidak boleh kesini. Ini kayaknya, enggak ideal. Iya pertemuan betul. Pertemuan orang tua dan guru, buat ngomongin soal putrinya yang jauh lebih penting daripada ngebangun pintu di lorong ini. Agak ngeri deh. Tunggu sebentar. Oke. Hampir aja muntah. Napa? Waduh. Iya, jangan nanya terus. Iya, berisikin main. Oke. Apa ada yang berbau forensik di sana? Dapat kerjaan nggak?
Ternyata hologram semua, guys. Ditipu dia, guys. Ayolah. Lah. Lah. Di atas sana ada siapa? Ada Murder Drones. Ayolah, mau kemana? Maksud saya, ini bukan karena gaya pengasuhan saya, kan? Mana masih bapaknya lagi? Saya cuma bilang dia mati sekali. Kayaknya murid-murid dan kelas bapak aja yang ngebosenin. Kalau manggil dia rusak lagi, coba lihat pintu guys di muka bapak. Ada guru cuma ngajarin dia mati sekali. Kayaknya murid-murid dan kelas bapak aja. Tuh, dia bisa main kartu di kacamata ya guys. Para aja yang gurunya ngebosenin. Kalau manggil dia rusak lagi, saya pasang pintu di muka bapak. Tidak, pasang pintu di muka gurunya. Itu si Uzi. Bukan Uzi. Мёртвые. Я смотрела, как они умирали. Bahasa apa itu? Tadi tuh aku ngeledek. Lemot deh. Oh, jangan ini anaknya si orang tua yang itu guys yang kena tusuk sama murder drone. Cantik banget kan? Aku suruh masuk ah. Sambil nonton lo yang bikin melek. Lu sudah paham jadi dulu. Oke, lanjut lagi ya. Apakah itu adalah murder drones? Itu bukan. Kalian sering ya begitu? Enggak, aku cuma khawatir sih. Tapi ya, agak takut juga sedikit. Waduh, hey Z. Ini apa sih? Apa? Hey, bukannya itu mata spesial kamu ya? Jangan pakai sebutan itu. Gak boleh disebut, Bang. Absolute Solver? Buting ulang. Ini ada hubungannya gak sama gimana kepalamu bisa tumbuh lagi? Kayaknya aku gak mau kasih tahu cara kerjanya. Material baru gak bisa muncul gitu aja. Kalau lukanya cukup parah, solver ini mungkin semacam program otomatis untuk mengambil lebih banyak. Wih, kenapa ditutup mulut ya? Ada bunyi di lantai, bunyi apa kayak itu? Tangan! Tangan manusia, guys! Loh! Waduh! Ted tertangkap! Apa gitu dalam murder drones? Halo? Wah, masih ngumpet dia. Wow, dikeluarkan apa tuh? Bisil. Dua. Wah, astaga, itu ada apa? Wow, ada kelabat raksasa. Ted, tidak Ted. Jangan Ted. Ada shuriken. Tanah manusia itu, guys. Manusia campur robot atau campur monster. Oh, shurikennya si N. Aduh. Gak apa-apa. Nanya mulu. Nanya mulu, berisik. Ya, oke, oke. Chainsaw Man. Keren juga senjatanya si Murder Drone ya. Udah terkorak di mana-mana. Nah, itu tadi guys, jangan guys. Ini aku, Ted. Wah, berarti Ted sudah meninggal ya. Aku minta lokasinya. Jadi hologram. Aku dengar dokter gigi. Aku Ted di klinik dokter gigi. Dokter kesini aja kalau periksa gigi. Penyamaran jelek banget, J. Kenapa kelihatannya kamu? Keren. Kamu kelihatan keren, J. Mati puji. Hei, tunggu teman-teman. Ini beneran aku. Apa itu? Bintang ninja. Alah, bohong. Ditendang dong sirikannya. Tahan, tembuskan lo. Penyelamatan lagi. Itu Ted yang asli masih hidup. Pokoknya harus banget datang ke acaraku minggu depan. Khusus buat yang keren aja. Oh, itu juga masih ada, Ci. Lo gak berani. Kita juga lagi sibuk, jadi terserah Nora. Serem kali, woy. Oh, Jay lagi nggak ada. Kami sedang berusaha memperbaiki host sesuai instruksi. Jadi, oh, kepala Jay kan udah hilang ya, guys? Lebih tepatnya kamu boneka lucu kami. Wadidaw! Kami sedih kalau kamu nggak ingat dengan kami. Hah? And kenapa ada hologram ibu? Oh, itu ibunya Uzi tadi. Lebih lihat daripada dijelasin. Nggak akan. Oke, tapi masa itu ibunya Uzi, bukan lah ya? Eh, kepala ya Jay, woy, kepala ya Jay, guys, yang jelas banget itu. Hey. Aduh, itu kan? Serius? Itu bapaknya Jay, serius? Apa? Apa? Aduh, Jay jadi monster di
jago aja. Jurus capitan. Jurus capitan kayak suara Google ya. Uzi, gak apa-apa. Uzi, sikat dia Uzi. Enggak. Tenang deh, kamu bodoh banget. Bagaimana guys? Kamu beruntung, ini waktunya ngemil. Waktunya ngemil. Mulutku. Ya bener aja. Oh no. Apa itu jurus berwajah hijau? Aku lagi pakai itu. Ngomongnya kayak robot. Emang robot sih guys. Jurus apa boy? Wadidaw, jurus peledakan diri sendiri kah? Oh no. Aduh, itu lagi tambah selesai loh bang. Lanjut lagi ya guys. Lah, itu sayapnya si siapa? Oh, si N. Wah, hilang. Wush. Itu apa? Ada kayak black hole apa itulah? Bagian mana yang nyata? Nggak tahu. Diam-diam. Eish. Kabur diam-diam. Itu siapa itu jantungnya, J? Kabur diam-diam. Ditusuk. Aduh, lucu juga ya. Lah, berubah lagi jadi bola-bola hitam. Waduh. Apa? Kamu itu apa? Itu teman kamu, Uzi. Wah, kayaknya dia trauma sih, Uzi, guys. Itu siapa itu? Oh, itu masih ada sih bapaknya. Uzi? Loh, kenapa jadi kayak gitu ya? Lah, dipeluk dong. Apakah Uzi akan tobat menjadi, apa tuh, menjadi yang suka melawan? Tapi si, itu si N masih ada. Dia nggak mungkin jadi jahat lagi kan, harusnya sih. Oke, lah. Itu kok jadi matanya merah gitu, itu siapa BTW? Waduh, itu parasit kah? Kayaknya iya juga sih itu parasit ya, Murder Drones. Cantik banget kan? Aku suruh masuk ah. Oh, itu Lizzie yang warna kuning ya. Nah, itu kan, tuh. Lah. Ya ampun, maaf hantu bertenaga industri atau sejenisnya, santai. Kok dikatain hantu? Di luar siapa BTW ya? Oh, kan hologram kan? Terus itu siapa ya guys? Itu bukan Uzi kan? Atau itu Uzi di zaman dahulu? Bisa sembuh lagi dong? Wah, keren banget. Biasanya aku benci sama sikapmu, tapi ini malah lebih parah lagi. Lagian aku dihukum kenapa sih? Kenapa sih Vi dihukum? Gemboknya dilepas tapi tuh. Waduh, Uzi masih bingung di sini guys, masih trauma. Sebenarnya ibunya dia kenapa ya guys ya? Selesai ya. Oke deh, sampai sini dulu ya guys video Bazaar Reaction Murder Drone episode keduanya. Kita lanjut episode ketiga di episode di video berikutnya.